Indonesia akhirnya bisa mengibarkan bendera merah putih usai Badan Anti-Doping Dunia atau WADA dikabarkan telah resmi menghapus sanksi yang dijatuhkan kepada Indonesia. WADA telah resmi menghapus sanksi yang dijatuhkan kepada Indonesia sejak bulan September 2021 pada Kamis 3 Februari 2022. Sanksi tersebut dijatuhkan WADA karena Indonesia dinilai tidak patuh dalam hal administrasi. Alhasil, para atlet Indonesia yang berlaga di kancah dunia tak boleh mengibarkan bendera merah putih dalam jangka waktu 1 tahun. Selain itu, Indonesia juga tidak boleh menjadi tuan rumah dalam event olahraga bertaraf internasional. Tak ayal, sanksi tersebut sempat membuat perayaan gelar juara Thomas Cup 2020 pada Oktober 2021 lalu kuranglah lengkap. Pasalnya, para pasukan Garuda hanya boleh mengibarkan bendera berlogo PBSI saja dalam victory ceremony di Ceres Arena Aarhus, Denmark. Pembebasan sanksi dari WADA ini juga telah dikonfirmasi oleh Raja Sabta Oktohari selaku Ketua Olimpiade Indonesia. Raja Sabta Oktohari merasa bersyukur bahwa Indonesia bisa keluar dari sanksi WADA lebih cepat dari perkiraan. Ia mengapresiasi kerja keras dari gugus tugas percepatan penyelesaian sanksi WADA. Lebih lanjut, Raja Sabta Oktohari berharap Indonesia juga bisa membantu negara lain yang memiliki pengalaman pahit seperti ini. Wakil Lembaga Anti-Doping Indonesia atau LADI Reza Maulana menyebut Indonesia bisa kembali mendapatkan status compliance terhadap WADA Code. Hal itu karena menunjukkan progres bagus dalam 4 bulan ini. Selain Indonesia, WADA juga telah membebaskan sanksi Thailand yang juga mengalami masalah yang sama. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.